Selamat datang kawan, di channel 100 New Sport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top skor, top assist, klasemen sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut jadwal dan hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia. Hasil pertandingan, Rabu, 25 Januari 2023. Persija Jakarta menang atas tamunya PSM Makassar, dengan skor 4-2. 4 gol Persija dicetak oleh Abdullah Yusuf di menit 21 dan 82, dan Aji Kusuma di menit 36 dan 54. Sementara 2 gol balasan PSM dicetak oleh Everton di menit 68, dan Rashid As-Sahid di menit 89. Sementara di pertandingan lain Rans ditahan imbang oleh tamunya Bali United dengan skor 4 sama. 4 gol Rans dicetak oleh Marwoka di menit 23 dan 27, Edo di menit 36, dan Makan Konate di menit 76. Sementara 4 gol Bali United dicetak oleh Spasovic di menit 2, Irfan Jaya di menit 24, Darmasute di menit 44, dan Rahmat di tambahan waktu babak kedua. Berikut jadwal pertandingan sore ini. Rabu, 26 Januari 2023. PSS Sleman akan menghadapi Arema FC, pukul 16 WIB, disiarkan langsung di Indosiar dan aplikasi video. Persib Bandung akan menjamu Borneo FC, pukul 18.30 WIB, disiarkan langsung di Indosiar dan di aplikasi video. Berikut klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Persija Jakarta berhasil memuncaki klasemen setelah menang pada pertandingan melawan PSM Makassar, dengan koleksi 38 poin, sementara PSM harus turun ke peringkat kedua dengan koleksi 38 poin, diikuti oleh Madura United di posisi ketiga dengan koleksi 36 poin, Persib Bandung di posisi keempat dengan koleksi 36 poin, dan Bali United di posisi kelima dengan koleksi 35 poin. Sementara tiga tim yang masih berjuang keluar dari zona degradasi adalah Rans Nusantara di posisi ke-16 dengan koleksi 17 poin, diikuti oleh Persik Kediri dan Barito Putra di posisi 17 dan 18, yang sama-sama mengoleksi 16 poin. Berikut perolehan top skor sementara. David Da Silva masih berada di posisi pertama dengan koleksi 14 gol, diikuti oleh Mateus Pato di posisi kedua dengan koleksi 12 gol, di posisi ketiga ada Ilyas Pasovic dengan koleksi 10 gol, dan di posisi empat ada dua pemain yang sama-sama mengoleksi 9 gol yaitu, Privat Braga dan Rafael Silva. Dukung terus channel 100 New Sport, dengan subscribe, like, komen dan share. Agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga.